Bu. Selamat siang. Ini Kepala Desa Miring. Siapa nama lengkapnya, Bu? Endah Yulaningsih. Ini agenda apa ini, Bu? Warga ini, Bu? Kegiatan untuk tadi Ibu PKK ini baru saja pulang, pembagian sembako dan disinfektan kepada warga. Untuk selanjutnya ini bersih-bersih belakang desa. Gotong royong para relawan. Bu, untuk persiapan ini mengantisipasi penyebaran virus corona, apa yang dilakukan oleh Desa Miring, Bu? Selain anak kasih disinfektan, ya penyemprotan ke rumah-rumah, terus kita mengadakan himbauan kepada warga untuk ODP, untuk isolasi diri di rumah. Nanti kalau warganya ada yang ngeyel, kita sudah menyediakan ruangan isolasi mandiri di balai desa kita sendiri. Ngaten. Bu, itu tadi kerja bakti apa bersihin apa tadi, Bu? Bersih belakang balai dan kita menghidupkan lagi musola. Musola ya. Iya, musola kita cek biar kembali. Kelihatan bersih ya. Iya, biar bersih nanti bisa untuk sholat. Bu, warga di Desa Miring ada berapa warga yang boro kerja di luar kota, Bu? Sekitar berapa, Bu? Untuk sementara ini 121 ODP. Kalau untuk yang kerja di ya itu termasuk pemudik 121. Sementara ini. Sementara, iya. Kalau total berapa total yang boro? Nah, itu 121 itu. Itu total. Iya, yang total. Pulang? Yang pulang ya sekitar 30-an ya, Pak. Baru 30-an yang pulang ya. Bu, ini tadi disediakan ruang isolasi, ya. Itu menamu berapa orang itu rencana? Sekitar berapa itu kemampuannya? Ya, mungkin untuk 5 atau 7 bisa. Ini belum ada ya? Belum ada. Sebenarnya ini belum. Mudah-mudahan nggak ada ya? Mudah-mudahan nggak ada. Amin. Amin ya. Mudah-mudahan mau isolasi diri di rumah. Mudah-mudahan. Oke. Ya. Makasih Bu ya. Semangat ya. Bu ya. Ya, terima kasih. Semangat. Kakak.